Alright, okay guys. Hari ni aku ada satu task untuk review satu kedai makan. Tapi sebelum tu aku ada nak jumpa dengan satu Amoy ni. Sebab masa tu kantol aku WhatsApp dengan Amoy ni. So akan kau sudah marah. So aku kena jumpa tu Amoy hari ni. So ada hal. Amoy mana? Nanti kita tengok. Pergi jumpa Amoy tu. Okay. Dil. Yes. Dil tu pagel he. Gila je kau. Dil tu bana he. Dil pagel he. Dil. Dil, Dil tak Dil. Zahira, Zahira. Okey Dil. Okey bos. Nama dia Aidil mungkin. Okey, kita dah sampai dekat Mutiara Motor Masai. Tu Sicilia. Bye. Bye-bye. Alright, kita dah settle jumpa si siapa nama tadi? Sicilia. Sicilia. Lia. Susah sebut nama dia. Sicilia. Kita dah settle hal kita dengan Sicilia tadi tu. Kalau nak tahu hal apa, okay, korang kena tengok video seterusnya lah. Kalau nak kena tengok, kena subscribe lah. Lepas subscribe, kena tekan yang butang lonceng tu. Ding ding ding. Lega? Lega dah. So sekarang kita nak ke mana? Okay, dah sampai. Sing sikit. Nasi ayam. Guys, dah sampai. Nasi ayam berhari benar. Kita punya host jalan-jalan, cari makan. Okay, kedai ni ada nasi ayam je guys. Tapi hari ni aku ditugaskan untuk rasa tak sampai. Nasi ayam special dengan nasi ayam biasa. Okay, kita tengok pergi dia macam ni. Okay, jadi kedai ni boleh tahan tak Buhari Big Plate. Ni bos dia ni, Buhari. Okay, dah pernah masuk dekat paper dan terjun. Patutnya aku yang review ni, tapi biarlah dia yang review. Host okay host? Host kata suka makan, so kita bagi dia makan. Excited kita? Ni topi dia. Ni makanan yang kita akan review sekejap lagi. Kita tengok pemain suri hati kereta, macam mana dia review. Favorite from Malaysia actually. Tapi, okay, hari ni kita nak review dekat Benuk. Tak habis guys makan. Terbaik. Yummy, 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 yummy. Adam cakap apa? Yummy, yummy, yummy. Sedap tak ayam? Nasi ayam sedap tak? Cakap ayam tak dengar Cik Noah. Sedap. Elia? Elia? Sedap. Yummy. Ha, tu dia masih bebe seorang-seorang. Makan seorang-seorang. Bagi dia cari. Ni nak terus makan je. Tak payah duduk kurang pula. Sorry abang, ambil je nak tunjukkan dia pukul. Oh, okay, so the original bukan sup. Makan sup ayam tu dengan sup. Sedap sup. Dekat sini pun guys, kalau kita boleh add sup pagi ayam. Okay, nasi ni memang terbaik. Nasi dia cantik ni, nasi dia memang lawa sangat. Aku rasa bekas mahal dia punya, memang cantik. Hashtag yummy. Hashtag baru buat hari ni. Hashtag yummy. Okay guys, biasa lepas review makan, apa yang kena habiskan. Tapi tadi aku dah rasa sini memang sedap. So kalau korang nak tengok full review daripada rumah aku sendiri, apa kita tengok video ni dekat page kat bawah ni. Bawah ni kot, sampai lah. Bawah ni lah. Sini, bawah sikit. Okay, korang pergi tengok aku nak makan. Buhari
Daripada 1979. Lokasi depan sekolah Seri Tanjung. Menon. Okay guys, kita dah habis makan dekat nasi ayam. Worry. Aku mengah sebab aku nak habiskan RM2. Tiga sebab untuk datang kedai nasi ayam tadi. Sebab yang first dan paling utama ialah sebab akak kau kata sedap. Sebab dia memang cerewet. Apa makan pun cerewet. Tapi kalau dia kata sedap tu, kira sedap lah. Yaya pun kata yummy. Kan? Sorry lah, ada gangguan sikit. Padam muka dia. Lagi satu, mungkin dia pakai beras mahal. Sebab tu dia punya rasa tu lain daripada nasi ayam biasa. Tak tahu, aku dah lama tak makan nasi ayam. Tapi tadi tu baru aku dapat makan nasi ayam yang Piu-piu. Nasi ayam yang betul-betul nasi ayam lah. Macam nak cakap lah? Beras dia lah, beras dia memang nasi dia berkualiti. Tapi korang jangan risau, takde lah harga mahal sangat. Dia smell, dia sesuai dengan harga dan dia punya rasa. Kau tak payah risau, memang bagus pun milik. Rasa nasi ayam dia macam nasi ayam Chicken Rice Shop. Tapi apa yang tak boleh dapat kat Chicken Rice Shop ialah sambal dia. Sambal dia sedap tu. Tumpah sedap. Kalau korang rasa tak nak ni, korang bungkus je sambal pun boleh. Nak try nasi ayam Buhari? Boleh datang dekat Benun ataupun cawangan dia lagi satu. Cekat Parit Petak. Dia orang tadi ada masuk paper. Dia tadi aku tunjukkan masuk paper kan. Viral dah. Okay, korang boleh pergi. Alamat dia. Alamat kejap. Aku type bawah sini. Kau pergi dekat Facebook dia. Cari sini eh. Cari owner dia, nama Iqbal dengan Rafida. Okay. So sampai ini. Dan tadi ada cawangan dia kat Parit Petak. Korang kena lalu Parit Magirono. So korang boleh jumpa lagi satu kedai nasi ayam Buhari dekat Parit Petak, Sempang 4 Parit Petak. Cini belau. Hari. Tolong ayah boleh. Tolong ayah buat gini. Sini, tolong ayah sini. Sakit. Harip. Tolong ayah sini. Buat gini. Okey, jumpa lagi kat video akan datang. Like, subscribe. Haris. 1, 2. Hai, okey. Assalamualaikum. Hari ni kita nak review makanan nasi ayam. Nasi ayam ni memang semua favourite satu Malaysia actually. Tapi okay, hari ni kita nak review dekat Benut. Nama nasi ayam tu adalah nasi ayam Buhari. Macam ni nak pergi dia? Macam mana rasa dia? Kita tunggu. Okay.